Assalamualaikum. Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya. Gila, Hyundai telah meluncurkan mobil setara Innova namun dengan bandrol harga yang sangat jauh lebih murah. Sebelumnya, mobil ini sudah dipasarkan di China dan kali ini mobil penantang dari Innova ini sudah semakin dekat untuk masuk Indonesia. Karena mobil ini sudah mulai dipasarkan untuk pasar Asia Tenggara dan telah dijual pertama di Vietnam dan langsung dirakit di sana. Adapun mobil yang dimaksud adalah Hyundai Kustin. Lalu berapa sih bandrol harga dari mobil ini? Bagaimana dengan detail desain, spesifikasi lengkap, dan info lengkap dari mobil ini? Mau tahu dengan jawabannya? Oke, langsung kita ulas dalam video berikut ini ya. Oke, berikutnya kita bicara soal desain. Di Vietnam, mobil Hyundai Kustin ini diposisikan di antara LMPV Stargazer dan juga Big MPV Staria. Hyundai Kustin sendiri dibangun di atas platform N3 yang berbagi dengan beberapa model Hyundai seperti Tucson dan Santa Fe. Dan mengenai dimensinya, mobil Hyundai Kustin memiliki panjang 4.950, lebar 1.850 dan tinggi 1.725 mm dengan jarak sumbu roda mencapai 3.055 mm. Dan untuk desainnya sendiri, pada bagian depannya terlihat Hyundai Kustin menggunakan bahasa desain yang mirip dengan Tucson, terutama pada bentuk headlamp, fog lamp, dan juga grill radiator. Dan untuk bagian sampingnya, Kustin menggunakan pintu baris kedua dengan konfigurasi pintu geser. Dan untuk bagian buritannya, mobil ini hadir dengan tampilan yang sangat modern dengan lampu LED yang manjang yang menambah kesan futuristik dan mewah pada mobil ini. Lalu, bagaimana dengan interiornya? Oke, berikutnya masuk ke dalam interior. Pada bagian kabin, desainnya cukup menarik. Sistem entertainment menggunakan desain yang tegak berdiri dengan layar berukuran besar dan posisinya menghadap ke bagian pengemudi. Lalu untuk desain dashboardnya juga terkesan simple dan modern dengan instrumen cluster digital, serta untuk atap sudah dilengkapi dengan atap panoramik. Lalu untuk konfigurasi bangkunya adalah 2-2-3 alias baris keduanya sudah dilengkapi dengan captain seat. Wah, mantep banget ya untuk interiornya. Lalu bagaimana sih dengan mesin, performa, dan spesifikasinya? Oke, berikutnya. Bicara soal mesin, performa, dan spesifikasi. Mobil Hyundai Kustin ini ditawarkan dalam dua pilihan mesin, yaitu yang pertama dilengkapi dengan jantung pacu 1500 cc, 4 silinder turbo dengan tenaga 170 horsepower dengan torsi maksimal 253 Nm, serta mesin 2000 cc, 4 silinder turbo dengan tenaga 236 horsepower dan torsi maksimal 353 Nm. Wah, mantep banget ya. Dan jika sudah hadir di Indonesia, Hyundai Kustin tentu akan jadi penantang berat bagi Toyota Kijang Innova Zenix. Wah, luar biasa ya mobil baru dari Hyundai Kustin ini. Nah, kira-kira jika sudah masuk Indonesia, teman-teman pilih mana nih? Antara mobil baru Hyundai ini atau tetap lebih pilih Innova? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itulah info update untuk Hyundai Kustin. Oke, masih banyak nonton. Jangan lupa untuk bantu like dan share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.